Ya, ganti-ganti Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi mencatat ada sebanyak 98 perkara pelanggaran knalpot brong selama operasi zebra yang digelar sejak 15 hingga 28 November 2021. Selain itu, dua pelanggaran oper dimensi dan overload juga ditindaklanjuti oleh petugas. Operasi zebra Seginjai 2021 usai dilaksanakan selama 15 hari. Sesuai dengan petunjuk operasi zebra Seginjai Kaliko, petugas memprioritaskan penindakan knalpot brong dan truk overload dan oper dimensi, serta mengedepankan tindakan preventif dan penegakan protokol kesehatan. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Aulia Rahmat mengatakan, dari operasi zebra Kaliko, petugas telah melakukan penindakan terhadap 98 perkara knalpot brong. Kepada pelanggar tersebut diberikan tindakan tilang serta knalpot brong disita petugas untuk diganti menjadi knalpot standar. Sementara itu, terkait truk overload dan over dimensi, setidaknya polisi menindak dua pelanggaran yang saat itu akan memasuki tahap persidangan. Jadi selama operasi zebra kita melakukan penindakan hukum sebanyak 101 tilang dengan fokusnya itu knalpot brong. Knalpot brong itu ada sebanyak 98, sedangkan odol ada 2 yang kita lakukan penindakan. Sedangkan untuk kejadian laka lantas selama operasi zebra, alhamdulillah untuk wilayah hukum Kota Jambi tidak ada. Selain itu, pelanggaran yang menjadi sorotan tersebut terdapat pelanggaran lain, seperti helm, safety belt, melawan arus, kelengkapan, dan rambu atau maka, yang ditotal menjadi 352 pelanggaran. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabarin.